나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 무심하게 매정하게 나와 네 손가락에게 이러기야. 놀자 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자. 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아. 내가 알아 신들린 네 손가락. 그러니 한 번만 놀자. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, alhamdulillah ini aku udah konsisten lagi buat video. Dan semoga kedepannya aku bisa konsisten terus. Jadi jeda sehari gitu aku bisa upload video. Nah, ini aku bangunnya pagi-pagi gitu karena mau mengerjakan beberapa kerjaan yang udah beberapa hari gak dipegang ya. Jadi ini aku mau bereskan semua. Aku juga mau nanti cuci tasnya Malaika karena Malaika udah mau sekolah, teman-teman. Jadi nanti tanggal 10 itu Malaika udah masuk sekolah dan insyaallah di TKB gitu ya. Dan aku belum cuci sepatu, tasnya. Jadi nanti aku mau cicil aja, nggak langsung sekaligus aku cuci. Jadi nanti cuman tasnya aja dulu, besok baru lanjut aku cuci sepatu. Oke, ini lanjut lagi di cucian berikutnya. Aku lanjut buat mencuci gitu ya, teman-teman, biar semua kelar. Nah, ini sekarang aku mau kumpulin tas-tasnya Malaika. Cuman dua sih. Nah, ini aja yang sering dipakai gonta-ganti kalau ke sekolah, yang warna biru sama warna pink ini. Nah, ini tasnya Malaika aku beli di Shopee ya. Jadi yang pertama, waktu pertama kali Malaika sekolah, aku beli yang warna biru itu. Itu yang Frozen merek Adinata. Emang harganya lebih pricey, teman-teman, 300-an gitu. Tapi bagus, bahannya kokoh juga. Tapi setelah aku cek-cek di Shopee, ternyata ada yang lebih murah dengan dengan kualitas yang hampir sama juga. Dan ya, itu yang pink itu ya, teman-teman, itu cuma 100 ribuan yang merek sekolah. Kalau teman-teman mungkin tahu mereknya, itu tuh bagus banget, tebal juga, dan sebenarnya itu ada gantungan-gantungan lucu-lucunya gitu ya. Cuman Malaika lah, namanya anak-anak suka hilangin barang-barang, jadi ya ini gantungannya udah copot deh. Pokoknya ini tuh bagus banget, teman-teman, yang warna pink ini. Dan ini pas buat anak TK, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Kalau yang warna biru itu yang tadi lebih besar dari ini. Makanya Malaika suka banget pakai yang ini ke sekolah sampai kotor banget. Ini aku baru cuci selama aku beli, teman-teman, karena aku tuh selalu lupa buat cuci tas. Makanya ini sebelum dekat-dekat mau sekolah aku cuci duluan biar nanti nggak kelupaan pas dekat-dekat sekolah. Nah, di sini aku cucinya pakai sikat aja sama sabun gitu ya. Terus kalau udah tinggal dijemur. Ini aku jemur di sini aja, teman-teman. Emang sih nggak terlalu kena sinar matahari, tapi nggak apa-apa, nanti kalau airnya udah nggak menetes baru aku taruh ke depan. Oke, ini aku lanjut lagi buat jemur pakaian yang putaran kedua tadi. Ini udah selesai semua, jadi sekalian aku langsung jemur ya, biar nggak numpuk nantinya. Karena biasanya aku tuh kalau mencuci, biasanya aku cuci semua dulu baru aku jemur, tapi kayaknya itu bakalan lama deh. Jadi mending ini aku cuci, jemur, cuci, jemur. Nah, untuk pakaian-pakaian orang dewasa aku jemur di atas sini ya. Jadi yang ukuran lebih panjang di paling atas itu, dan yang sedang di gantungan satunya gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah menjemur pakaian, ini aku mau buka paket. Aku order sepatu di Shopee. Ini merek Cekas, mungkin nggak tahu bacanya apa, pokoknya ini tulisannya Cekas. Ini produk lokal, bagus banget. Aduh, aku suka banget sama modelnya, lucu gitu loh. Aku tuh keluar dari zona nyaman. Aku biasanya pakai sendal sepatu gitu ya, tapi ini aku mau coba dengan model yang berbeda. Dan aku nggak nyesel karena ini beneran empuk dipakai, terus nyaman juga pakainya, teman-teman. Pokoknya suka deh ini.
Nah, buat teman-teman yang mau order juga, nanti aku tulis linknya di description box ya, biar kita bisa samaan. Nanti juga untuk tasnya Malaika tadi aku juga bakalan tulis di description box. Semoga aku gak lupa, karena sering banget aku lupa tulis link di description box. Nah, ini Mada juga mau cobain katanya. Katanya mau coba sepatu baru gitu. Padahal gak cocok ya teman-teman, ya Allah kebesaran. Oke, lanjut. Setelah aku buka paket, ini mau bersihkan kamar dulu. Ini tuh aku mau ganti spray, karena ini udah 1 minggu lebih aku gak ganti-ganti spray. Kalau kalian ngeh aku kalau bersihin spray masih ini-ini terus, karena emang udah 1 minggu lebih ini teman-teman aku gak ganti, dan udah kotor banget, udah berdebu rasanya. Jadi sekarang aku mau ganti. Kalau untuk di kamar depan sih udah ya. Dan aku hari ini gak bersihin kamar depan karena semalam udah, dan itu gak terlalu kotor. Terus anak-anak juga lagi pada main di kamar, jadi ya udah di kamar ini aja. Ini aku ganti pakai spray yang Love kayak gini. Ini juga aku beli di Shopee teman-teman, murah banget harganya, gak sampai 200 ribuan. Terus ini anti slip karena ada karetnya gitu ya. Pokoknya kalau pakai ini tuh rapi banget di tempat tidur aku ini. Kecuali kalau di kamarnya Malaika emang nggak bisa rapi, karena di apa sih namanya, tempat tidur kamarnya Malaika itu aku nggak tahu itu ukurannya berapa ya. Pokoknya kalau pakai spray itu kadang agak kebesaran gitu. Beda sama tempat tidur aku di kamar tengah ini. Ini tuh pas banget 160 kali 200. Jadi kalau pakein spray itu rapi, karena mungkin lebih tebal gitu ya. Ini kayaknya 30 cm untuk ketebalan tempat tidurnya, jadi lebih rapi kalau dipakein spray. Ini juga nanti bakalan aku tulis di linknya di description box ya untuk spraynya. Siapa tahu temen-temen mau juga samaan kayak aku spraynya. Oke deh, setelah bersihkan tempat tidur, ganti spray. Ini juga aku bersihkan di sini di rak gantung ini. Nggak pernah rapi di sini teman-teman, karena pas suami kalau habis sholat itu tuh disimpan sembarangan gitu. Jadi ya kayak langsung digantung aja gitu ya, jadi gak rapi. Makanya aku selalu beresin, walaupun sering aku kasih tahu, tapi ya tetap aja namanya bapak-bapak pasti selalu lupa dan gitu-gitu aja terus-terusan. Ya udahlah ya, gak apa-apa, dimaklumin aja. Nah, lanjut, ini aku juga sapu-sapu kamar. Ini aku sapu-sapu aja ya, karena aku belum waktunya untuk ngepel, besok aja. Lantainya nggak terlalu kotor sih, jadi besok aja deh aku pelnya. Nah, habis ini aku lanjut masak-masak teman-teman. Ini dua hari setelah Lebaran, aku tuh udah enek makan daging. Makanya ini aku mau masak sayur simple lagi. Aku kangen banget mau makan sayur bening. Pokoknya sayur bening campur-campur. Ini ada labu kuning, terus ada terong, ada bayam sama kacang panjang. Pokoknya aku kangen banget makan yang bening-bening gitu. Kemarin tuh kolesterol deh teman-teman. Kalian gitu juga nggak sih di hari Lebaran banyak banget makan daging? Jadi ini untuk menetralisir ya, besok baru olah daging lagi. Nah, ini request anak-anak-anak, seperti biasa tempe goreng crispy. Nah, ini aku mau kasih tepung aja. Sebenarnya ini aku ada daging sih dikasih sama tetangga aku. Jadi ini aku masaknya cuma 2 menu aja. Ya ujung-ujungnya makan daging teman-teman. Gak apa-apa lah ya. Yang penting ada penetralisir makan sayuran hijau. Nah, untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, serai sama tomat. Ini diiris-iris aja, gak aku ulek-ulek gitu ya, karena sayur bening tuh paling enak bumbunya ya simple-simple aja kayak gini. Oke, sekarang aku mau mulai masak. Pertama-tama ini aku panaskan air dulu. Habis itu aku masukkan bawang merah dan bawang putih sama serai yang udah digeprek. Habis itu ya Allah, ini aku lanjut goreng tempe goreng crispy.
Pokoknya ini tuh kesukaannya anak-anak, dan untuk tepungnya aku cuman pakai tepung bumbu instan aja sih ya, merek Sajiku. Nah, ini teman-teman daging yang dikasih sama tetangga aku. Jadi cukuplah ya untuk hari ini kita makan, ada tempe goreng, ada sayur bening sama daging. Nah, setelah hampir mendidih, ini aku masukkan labu kuningnya. Terus aku tinggalin dulu sebentar, dan ini gosong. Begitulah ya kalau aku buat video, kadang aku lupa teman-teman kalau aku lagi menggoreng. Nah, ini sampai gosong tempenya. Semoga yang kedua ini enggak ya, karena Malika enggak suka banget makan makanan yang gosong. Oke, kalau udah beberapa menit, jangan lama-lama ya kalau untuk labu kuning karena cepat lembek. Baru masukkan ini terong sama kacang panjang dan bayam. Terus aku tambahkan juga tomat. Nah, ini udah hampir selesai sayurnya, tinggal tambahkan bumbu-bumbu kayak garam, penyedap sama gula. Nah, udah deh teman-teman, kayak gini aja untuk sayur beningnya, simple tapi enak. Dan ini tempenya juga udah selesai untuk penggorengan kedua. Ini Malika udah lapar banget katanya, makanya dia ngemil kerupuk dulu. Nah, ini aku lanjut taruh semua nih sayur-sayur di meja. Terus ini dia makanan kita hari ini, ada tempe goreng crispy. Seperti biasa ya teman-teman, aku selalu ada tempe goreng crispy. Terus ada daging juga, daging tumis, sama ada sayur. Nah, ini aku mau rapi-rapin dulu sebentar karena Malika juga masih ngemil gitu. Dan ini aku beresin dulu biar nanti tuh tinggal cuci piring. Ini aku lap-lapin bekas-bekas masak gitu, karena banyak remahan-remahan gitu ya, kayak tempe goreng tadi semua pada tumpah untuk crispy-crispy-nya. Dan aku juga lap-lapin kompor. Ini rutin ya, selalu pokoknya habis masak aku selalu bersih-bersihin kompor. Karena kalau nggak dibersihkan tuh, nggak dilap-lapin kayak gini, kayak kurang aja gitu ya beres-beresnya. Dan ini sekarang Malaika mau aku suapin. Mada tuh lagi malas banget buat makan karena lagi flu. Jadi dia nggak terlalu banyak makan teman-teman. Makan sih cuma beberapa suap aja. Mungkin karena lagi nggak enak kan hidungnya, jadi ya nggak apa-apalah. Nanti aku kasih buah aja, aku gempur pakai buah. Nah, ini sekarang aku suapin Malaika. Ini tuh Malaika kalau makan sekarang pokoknya dia tuh apa ya, selalu tambah berkali-kali gitu loh. Kayak seneng aja gitu ya rasanya suapin anak-anak kalau lagi lahap-lahap kayak gini. Karena badannya lagi sehat, aku juga udah mulai aktif kembali setelah beberapa hari sakit yang waktu itu. Ini Malaika juga udah alhamdulillah ya, semoga gak sakit-sakit lagi. Oke, sekarang aku mau lanjut, ini aku udah makan juga, anak-anak juga udah pada makan, aku mau lanjut cuci piring. Pokoknya ini aku selesaiin sebelum sholat duhur biar nanti tuh aku bisa istirahat terus langsung edit video. Aku tuh dulu rutinitasnya kayak gini teman-teman. Pokoknya habis sebelum sholat duhur itu pekerjaan aku udah selesai semua. Tapi karena kemarin lagi mager-magernya, jadi biasanya aku habis kerja itu selesai jam-jam 2-an gitu teman-teman. Jadi ya ini aku udah mulai disiplin biar pekerjaan aku nggak keteteran dan buat video juga bisa konsisten. Oke deh, ini pekerjaan terakhir aku, cuci piring, dan semoga kalian terhibur nontonnya. Terima kasih ya udah setia nonton, dan ini dapur aku udah selesai. Oke deh teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.